Hari ini hari yang ke-6 observation Earth Bun ni. Nampak air mengalir. Air dah mula jernih. Kita dah letak tawas. Ni kita nampak ada juga canvas yang dekat river bed ni. Jadi kalau boleh kita nak dia naturally tenggelam. And then so far Earth Bun ni nampak tak ada water penetrate. Kita tengok hujan lebat. Biasan dia overflow on top naturally. So far trench canvas ni kita dah double up layer dia. So far nampak working. Nanti the next kita akan tanam rumput supaya dia look green. Hujan dah mula nak turun. Nanti after hujan kita tahu karakter dia. Yang lepas-lepas dia akan overspill apabila outlet dia tu mungkin not enough. Tapi after yang kita buat canvas ni dah lalui dah hujan lebat, nampaknya tak ada kesan-kesan yang air ni dia jump dekat Earth Bun. Kita nak tengok canvas tu sama ada air ni dia boleh push up canvas tu ke dalam. Nanti kita tengok karakter dia, kita kajikan dia, then kita cuba ikut water punya karakter. Cuba ikut dia, nampak water level seperti mana yang kita nak. Ini yang kita namakan dia lagoon. Yang sini boleh ada beberapa view spot untuk memancing. Dan ikan yang dapat adalah ikan putih dan juga ikan keli. Dan sepanjang kat situ tu kalau dia nak buat campsite ataupun camping dan sebagainya. Dan ni ialah line Nyonya. Kita namakan dia ni, ni ialah sungai Nyonya orang kampung panggil. So kita namakanlah sebenarnya dia Nyonya Kayak Line Rough Point. Ni kita boleh main kayak sepanjang 70 meter. So ulang alik ada lebih kurang 140-150 meter macam tu. It's good enough lah untuk kita nanti akan buat kayak sambil memanah. Kita akan buat combat kayak archery dan ada few games lagi lah. Hopefully naturally kita nak air remain steady tanpa flooding kan dekat upstream. Definitely the downstream air reduce, air reduce. So apabila Earth Bun ni dah stabil, kita akan buat kerja-kerja kemasan kosmetik. Kita akan tanam pokok buluh, kita tanam pokok bunga dan sebagainya. Kita akan buat dia sebagai natural. Kita blendkan dengan environment, kita akan blendkan dengan kebun sawit. Kebun sawit ni kemudian nanti ni pun kita nak juga nak tahu how long it going to last. Of course maintenance tu adalah. Kalau kita nak remain
water body macam ni, daripada yang dipanggilnya parit. Dan kita dapat water body yang macam ni, good enough lah untuk kita main Titan kayak. Only at rough point.